Terima kasih telah mengikuti video ini. Kali ini saya akan mereview update terbaru yang dimana sekarang sudah ada animasi masuk stadion, cuy. Dan di sini kita menggunakan grafis paling tinggi. Kita akan lihat seberapa GG atau seberapa bagus animasi terbarunya. Nah, kalau kalian perhatikan tadi ada animasi saat masih di lorong, sekarang kita sudah memasuki stadion, cuy, dan para pemain saling bersalam-salaman ya, guys ya. Selain itu, kalau kalian nge tadi ada wasitnya, cuy. Entah kita lihat dulu apakah di gameplay juga ada wasitnya atau masih goib seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini dia pemain kita sudah mulai pemanasan. Lalu pertandingan langsung dimulai kah? Oh, langsung dimulai, cuy. Gak ada animasi lagi ya, guys ya. Jadi sampai di situ doang. Lalu untuk wasitnya tetap goib, bor. Aduh, gak ada loh ya, guys ya. Kirain kalau di mode My League ini bakal ada wasit minimal, cuk. Oh ya, dan untuk mendapatkan animasi masuk stadion seperti tadi itu kalian main di mode My League. Kalau mode yang lainnya itu gak bakal ada, misal Liga Divisi itu tetap seperti sebelumnya, lalu main event juga seperti sebelumnya. Cuma mode My League ini doang yang ada tambahan animasi terbaru. Nah, kalau untuk mode siang ini sudah lumayan lama ya, guys ya, ada di mode My League. Cuma kalau mode yang lainnya belum ada. Oke, sekarang mungkin kita akan review lagi grafisnya dan juga mungkin ada animasi terbaru, animasi selebrasi atau apapun itu, kita akan coba, cuy. Oke, sekarang kita ke pertandingan dulu. Kita coba cetak gol untuk melihat animasi atau selebrasi baru. Oh ya, ini tadi lawannya legend atau superstar, coy. Lupa ya, guys ya. Skulls langsung saja diberikan kepada Messi. Di sana ada Son, umpan ke Messi lagi. Oke, santuy, 1-2. Awas, gocek dulu. Nice, placing. Waduh, masih bisa ditangkap, cuy. Agak sulit ini kayaknya kalau gak superstar legend, cuy. Aduh. Oke, gak apa-apa, kita akan coba berusaha mencetak gol. Yuk, bisa yuk. Kita lihat apakah ada selebrasi atau animasi baru. Dapat. Kalau untuk grafisnya kayaknya ada tambahan sedikit lebih bagus ya, guys ya, terutama di motion blur, yang dimana kalau kalian lihat tadi di awal video disitu bagus banget, coy. Oke, kita lanjut lagi. Di sana ada Messi, umpan ke Mbappe, terobos. Nice, Son. Oke, tenang. GG langsung. Oh, ini apa ini? Selebrasi. Selebrasi baru, cuk. Apa tadi tulisannya ya? Untuk semua atau apa gitu. Wih, mantep banget, cuy. Wih, anjir, kalau animasi mulut gerak atau mangkap-mangkap itu sudah lumayan lama ya, guys ya. Animasi baju gerak-gerak juga sudah lumayan lama. Itu memang bagus sekali untuk menambah kerealistisan dari eFootball ini. Oke, kita lanjut lagi. Awas, bang, kebacot kebobolan, cuy. Oke, langsung sundul. Dapet. Nice, Mbappe, yuk. Eh, ambil Musiala, kocak. Aduh, goblok, awas counter attack bahaya. Jangan sampai kita kebobolan, cuy. Ini saya jarang-jarang main mode My League ya. Cuman karena ada update terbaru makanya kita coba, cuy. Os, nice. Yuk langsung saja. Di sana ada Messi. Yah, habis, bor. Oke, gak apa-apa, kita lanjut lagi di babak kedua. Semoga kita bisa mencetak gol lagi. Oke, ini dia, kita telah memasuki babak kedua. Langsung saja di sini saya akan berusaha untuk mencetak gol lagi supaya kita bisa lihat apakah tadi itu selebrasinya belum sempat gua baca, cok, apa tulisannya ya. Oke, langsung saja. Di sana ada Musiala, lari, nice. Oke, crossing, sundul. GG. Wih, gak muncul, anjir, tadi selebrasinya. Gimana cara munculinya ya? Aduh, harusnya tak gol lagi apa. Aduh, oke, gak apa-apa, kita lanjut lagi. Sekalian kita selesaiin ya, guys ya. Karena memang jarang-jarang saya main mode My League, coy. Dan menurut saya memang mode My League ini dibikin sebagus mungkin ya, guys ya. Entah kenapa dulu awal-awal mode siang juga cuma di mode My League. Lalu sekarang ada animasi masuk stadion juga cuma di mode My League. Gak tau kenapa, cok, Konami agak pilih kasih, anjir. Kenapa online match gak dibikin gitu? Mungkin kalau online match dibikin kayak gini juga bakal lebih berat, coy. Oke, di sana rang rambah apa yang rambah apa. Tenang. Wih, gak gol, cuy. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. Di sana ada Son. Awas, kita coba bayang-bayangi dulu. Gila, ini kayaknya superstar sih. Kalau nggak superstar, legend, cuy. Tapi kayaknya superstar ya. Kalau legend lebih GG lagi harusnya, coy. Kalau legend mungkin saya draw, kalau enggak menang pun paling 1-0, cuk. Jarang sampai menang 2-0 atau bahkan 3-0 ya. Oke, di sana ada Skulls. Awas. Aduh, kocak. Ini Chelsea lumayan GG juga, cuy. Anjir. Awas, rebut.
Nice, untung kiper kiper siapa? Back kita lumayan GG. Marquinhos rating 100 anjir. Oke, langsung saja kita lanjut lagi, kita buang bolanya. Oke, di sana ada Son. Sundul. Oke, dapat. Nice, Son lagi umpan ke Mbappe, terobos Musiala double stunning. Shoot. Anjir, masih bisa ditepis, cuy. Dapat. Nice, oke. Son. GG, mantap banget, cuy. Gila, keskip anjing, kampret. Yuk, 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 langsung saja kita coba cetak gol lagi. Oke, di sana Musiala terobos. Wih, set. Nice, pelanggaran, cuy, anjir. Nah, ini wasitnya baru muncul pas pelanggaran doang, cuy. Emang wasit goib. E-football ini dari dulu wasit kenapa gak ada, anjir, anjir. Oke, di sana. Ya, kedapet, cuy. Yuk, bisa, yuk. Ini harus cetak satu gol lagi nih biar kita bisa lihat animasi selebrasinya ya. Tadi keskip anjing. Oke. Stunning shoot. Ih, pelan banget Son. Aduh, posisinya kurang pas sih. Makanya tendangannya jadi gitu anjir. Oke, kita lanjut lagi di sana ada Messi. Ambil, ambil. Wah, nah ini awas. Mulai on fire kayaknya lawan kita, cok. Yang saya kesel kalau lawan komputer itu selalu umpan-umpan ke belakang, umpan lagi, maju mundur mulu, cok. Awas. Dapat. Oke, Marquinhos, ambil, ambil. Ih, rebut, woi. Gocekannya juga lumayan mantep ya kalau superstar atau legend, coy. Kalau kalian setting superstar atau legend, pasti lawannya sering ngegocek-gocek. Oke. Masuk. GG Mbappe. Tendang. Oke, ini untuk semua pendukung kami. Oh, selebrasinya. Selebrasi baru ini, cok. Tulisannya ini untuk semua pendukung kami. Gila, itu selebrasi apa lagi, anjir. Kalau selebrasi pemain kalau nggak salah ada juga, cok. Setahu saya Rashford itu ada animasi selebrasi baru. Lalu, hampir aja, cok. Lalu siapa lagi ya? Bellingham atau siapa gitu. Pokoknya yang saya inget itu ada Rashford, terus Bellingham, lalu sisanya lupa, coy. Oke, di sana ada Messi, bisa nggak nih satu gol lagi? Yuk, gocek. Aduh, nggak bisa, coy. Tambahnya sisa 2 menit lagi. Oke, langsung kita coba bayang-bayangi. Ih, habis. Cepet banget, anjir. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting kita berhasil memenangkan pertandingan. Dan untuk animasi keluarnya nggak ada sih, nggak ada tambahan sih. Ya gini doang lah, biasa kalau man of the match pasti bolanya dibawa pulang, cok. Oke, jadi gimana menurut kalian, apakah update kali ini makin keren, makin GG, atau malah bikin HP kalian tambah berat? Silahkan komen di bawah, karena saya pengen tahu pendapat kalian setelah update kali ini. Oke, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Thank you.